Oh yes, jadi ini tampilan monitor atau CPU komputer yang sedang startingnya lola banget, booting ya. Jadi yang pas posisi starting hitam itu lama banget. Jadi antara 10 menit, 15 menit baru bisa welcome ya, atau bisa kebuka. Jadi ini biasanya disebabkan karena softwarenya sudah tidak disupport sama Microsoft ya. Jadi teman-teman kalau misalkan komputer ataupun laptopnya loadingnya lama, lemot, nah itu biasanya dari segi hardware ataupun software juga bisa. Misalkan dari softwarenya minta di upgrade ke Windows 8 ataupun 10 sesuai dengan kemampuan spek komputer. Ataupun juga bisa jadi dari hardware perangkat kerasnya yaitu pada bagian mesin PCB yaitu antara CPU udah mulai lemah ataupun hard disk ataupun RAM. Nah yang sering terjadi biasanya yaitu hard disk tidak dibaca kalau untuk Windows 7 ya sering. Tapi kalau misalnya hard disk teman-teman baru bagus original, kemungkinan dari RAM juga itu yang bikin udah mulai lemot. Jadi banyak kemungkinan ya. Jadi kalau misalkan menanganin kayak begini, teman-teman harus menanganin yaitu update software dulu, software ya. Softwarenya di update, kemudian masih kiranya ke Windows 8 atau Windows 10 masih lemot. Teman-teman bisa nambahkan RAM kapasitas ya dari 2 menjadi 4 GB. 2 slot ya. Ataupun bisa mencoba untuk format hard disk dulu, kemudian dipasang ulang dan kabel-kabel dicabut dulu ya. Karena nanti ada arus masuk masih kebaca, jadi yang dicabut itu kayak semacam stop kontaknya dulu dicabut. Setelah matiin cabut baru colokin lagi, nyalain lagi, itu biasanya berhasil ya. Kayak misalkan kayak monitor tidak kebaca, tidak nyala atau mati ya, padahal CPU bunyi muter kipasnya tapi monitor nggak nyala, itu biasa dari hard disk ataupun dari RAM biasanya ya. Untuk kasus-kasus itu udah saya buatkan video-videonya, silahkan tonton aja. Ini lama banget ya welcome-nya, karena Windows-nya juga udah ya, bacanya Windows-nya udah kada luar saya juga, Windows error gitu kan kalau pas baru nyalain. Ya mau-mau nggak mau memang harus di upgrade operasi sistemnya ya. Oke, cukup sekian untuk tentang bincang-bincang ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ikuti channel ya. Sekian, terima kasih, next video yang akan datang ya.